حي على الفلاح. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. وإلى روح جميع الأولياء الصالحين أينما كانوا حلت روحهم صلى الله عليه وسلم الإمام مرتضى الزبيدي أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلي درجات في الجنة ويعلي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسند المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. إلى أن قال ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى عز وجل من بين سائر الأركان إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كل حسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصوم نصف الصبر. وقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب. وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم صائم يطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. نعم. وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه. قال صلى الله عليه وسلم لصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء باب وباب العبادة الصوم. نعم. الحمد لله pada hari ini kita melanjutkan lagi pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, khususnya di bab shum yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemarin sudah dibahas bahwasanya puasa adalah seperempat dari iman. Nah, dari mana diambil seperempat dari iman? Karena puasa itu adalah setengah dari kesabaran, sedangkan kesabaran adalah setengah dari iman. Berarti kesimpulannya puasa setengah dari iman. Naam. Itu sudah kita bahas panjang lebar bagaimana hikmahnya puasa, hikmahnya shaum di dalam mempertajam ihsan, muraqabah, seseorang menyadari bahwasanya dia selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menjelaskan lagi, biasanya Imam Al-Ghazali begitu. Selalu di awal bab Imam Al-Ghazali sebelum masuk ke pembahasan yang bersifatnya rinci tafasil, selalu beliau menyebutkan fadail-fadail, keutamaan-keutamaan bab yang terkait atau pembahasan-pembahasan bab terkait yang ada di Al-Qur'an dan kemudian di sunnah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalamnya para salafun saleh daripada sahabat dan tabi'in, terus berikutnya baru Imam Al-Ghazali biasanya masuk kepada perincian di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Urutannya biasanya seperti itu beliau. Bahkan biasanya kalau muallif-muallif di banyak kitab itu rata-rata khutbatul kitab cuma ada di awal kitab, pembukaan mukaddimah khutbah itu. Kalau Imam Al-Ghazali salah satu ciri khas beliau di Ihya Ulumuddin, hampir di setiap kitab, setiap awal kitab, Kitabus Salah, Asraris Salah, Kitab Asraris Sub, Kitab Asraris Zakah, Kitab Asraril Hajj, Kitab Al-Ilm yang di awal, kemudian nanti ada Kitabul Hisbah, macam-macam. Hampir di setiap awal kitab pasti Al-Imam Al-Ghazali ciri khasnya menyebutkan khutbatul kitab. Pasti beliau nyebutin mukaddimah seakan-akan itu adalah awal kitab yang baru, padahal itu bagian dari kitabnya Ihya Ulumuddin.
Nah, sebelum kita masuk, nah perlu saya ingatkan kepada para santri, Ihya Ulumuddin ini terbagi menjadi 4 bagian. Berapa bagian? 4. Yang pertama rub'ul ibadat. Yang pertama rub'ul ibadat. Seperempat kitab. Nah, kalau Ihya yang 4 jilid biasanya jilid pertama, cetakan Darul Fikir itu biasanya 4 jilid Ihya-nya. Nah, seperempat pertama bagian ibadat. Isinya adalah tentang ilim, kemudian akaid, akidah, kemudian tentang sholat, zakat, shaum dan haji. Itu adalah, dan kemudian na'am. Nah, itu adalah rub'ul ibadat. Nah, kemudian yang kedua, rub'ul mu'amalat. Seperempat kedua ngebahas tentang mu'amalat. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan penguasa, bagaimana itu yang namanya al-hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Sepengetahuan al-faqir, yang cetek ini ilmunya, yang tidak ada ilmu, sepengetahuan al-faqir, ulama, diantara ulama salah satu yang paling detail membahas tentang hukum hisbah, amar ma'ruf nahi munkar adalah al-imam al-ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya ini bukan cuma tasawuf, Ihya ini bukan cuma adab, di dalam Ihya ini ada akidah, di dalam Ihya ini juga ada fiqh. Bahkan ulama-ulama fiqh di kitab-kitab fiqh Syafi'iyah ketika bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar kebanyakan nukil dari Ihya Ulumuddin. Banyak yang nukil dari Ihya Ulumuddin karena setahu al-faqir tidak ada yang lebih detail bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar secara rinci betul-betul seluas al-imam al-ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Dan al-faqir dalam kitab al-faqir Ithaful Ahibbah bi Ahkam al-Hisbah, yang mana aslinya kitab tersebut merupakan bahas takhruj al-faqir di Jami'atul Ahqaf. Nah, paling banyak nukil dari Ihya Ulumuddin karena memang Imam Ghazali yang paling detail bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dibahas di rub'ul mu'amalat. Seperempat kitab Ihya Ulumuddin yang bahas tentang mu'amalat. Kemudian yang ketiga rub'ul muhlikat. Imam Al-Ghazali bahas apa aja sifat-sifat yang bisa bikin hancur seorang hamba. Al-kibir, orang sombong, dibahas panjang lebar sama Imam Ghazali. Bahkan kalau kita baca Rub'ul Muhlikat Imam Ghazali, dulu Al-Faqir ngaji Rub'ul Muhlikat Imam Ghazali itu ke dari Abuya, Syekhi Murabbi Ruhi Abuya Al-Habib Zain Ibn Hasan Baharun. Cukup banyak kita ngaji Rub'ul Muhlikat dulu sama beliau. Naam. Rub'ul Muhlikat itu bahas kibir, detail panjang lebar sampai tidak ada, seakan-akan tidak ada lintasan hati yang lewat di hati kita kecuali dibahas sama Imam Ghazali. Saking detailnya Imam Ghazali, kibir panjang lebar dibahas Imam Ghazali. Bagaimana gurur orang itu bisa tertipu dengan ilmunya sampai lupa diri, tertipu dengan ibadahnya sampai lupa diri, tertipu dengan nasabnya sampai lupa diri, dibahas panjang lebar sama Imam Al-Ghazali dalam Rub'ul Muhlikat. Nah, itu yang keberapa tadi tuh? Ketiga. Yang keempat, Rub'ul Munjiat yang terakhir. Seperempat terakhir adalah rub'ul munjiat, yaitu membahas amal-amal yang bisa menyelamatkan orang di akhirat, amal-amal yang bisa ngangkat derajat orang di sisi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk ngatamin Ihya Ulumuddin insyaallah. Kapan kesempatan? Amin ya rabbal. Ihya Ulumuddin ini kitab azim para aulia, para ulama, itu mereka menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik Wali Kutub itu setiap tahun ngatamin kitab Ihya Ulumuddin sampai sekarang. Nah, di tempat beliau, walaupun beliau sudah wafat puluhan tahun lalu, tapi sampai sekarang tetap setiap tahun ada khataman kitab Ihya di Gresik. Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Saggaf dari zaman ayah beliau, bahkan dari zaman kakek beliau di Bangil, setiap tahun khatam kitab Ihya Ulumuddin. Orang-orang wali, orang-orang soleh itu rata-rata khatam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita semua bisa khatam dan bisa mengamalkan insyaallah. Nah, naam. Di sini beliau melanjutkan ketika bicara tentang shaum puasa, huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbah ila Allah taala min baini sairil arkan. Salah satu keistimewaan puasa, amal-amal lain tidak secara langsung dinisbatkan kepada Allah, tapi puasa Allah nisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan
dalam hadis, hadis qudsi, fi mahakahu anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Naam. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an? Ada yang sudah belajar mustalahul hadis? Atau yang belajar ulumul Qur'an? Ulumul Qur'an kelas berapa di sini? Kelas 5. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur? Sama-sama dari Allah. Sama-sama firman Allah. Sama-sama firman Allah. Tapi bedanya, kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran, makna dan lafadznya datangnya dari wahyu dari Allah subhanahu. Kalau Al-Quran udah pasti mutawatir, tapi hadis qudsi belum tentu mutawatir. Hadis qudsi, nah, orang yang dalam keadaan hadas boleh megang hadis qudsi, nggak dilarang, walaupun kurang adab, kurang akhlak. Akhlaknya, adabnya kalau kita nuntut ilmu harus ada wudu, apalagi hadas besar lebih nggak adab lagi. Tapi nggak haram, nggak dosa. Orang dalam keadaan hadas boleh megang hadis qudsi walaupun itu firman Allah karena bukan Al-Quran. Tapi kalau orang dalam keadaan hadas megang Al-Quran, boleh atau tidak? Nggak boleh. Bahkan kalau hadas besar, jangan kan megang Al-Quran, baca Quran aja tidak boleh. Tidak boleh. Hadis qudsi boleh. Itu salah satu perbedaannya di antara sekian banyak perbedaan. Nah, itu nanti disebutkan di kitab Mustalahul Hadis atau di kitab Ulumul Quran. Di Mustalahul Hadis ada di Manhalul Latif ada disebutkan itu perbedaannya. Naam. Nah, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Kullu hasanatin bi asyri amsalha illa 700 dhi'fin." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Allah, illa siyam, kecuali saum, puasa. Puasa bagaimana? Fa innahu li, puasa itu untukku, dinisbatkan kepada Allah tadi. Ini keistimewaan puasa. Amal-amal lain Allah enggak bilang fa innahu li. Tapi puasa Allah mengatakan fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku akan membalas puasa itu. Maksudnya apa, Beb? Ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini. Ada pertanyaan. Di situ Allah menisbatkan puasa untukku. Lah, emang ibadah lain bukan untuk Allah, Beb? Kan ibadah lain untuk Allah juga. Kita sholat untuk siapa? Untuk Allah. Kita puasa untuk siapa? Zakat untuk siapa? Bakti sama orang tua untuk siapa? Kok cuma puasa ada uang yang Allah bilang fa'innahu li untukku, seakan-akan yang lain bukan untukku. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini pentingnya kita baca syarah. Pentingnya kita baca syarah. Kalau ngaji Ihya Ulumuddin, maka mutala'ahnya syarah Ihya. Syarah Ihya itu ditulis oleh Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Muhaddith, Al-Musnid, Al-Allamah, Murtadha Az-Zabidi. Ulama besar namanya Syekh Murtadha Az-Zabidi, punya kitab judulnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarah Ihya Ulumuddin. Ah, nih catat nama syarah Ihya, Ithafus Sadah Al-Muttaqin, karya Syekh Murtadha Az-Zabidi. Ini kitab luar biasa. Bicara soal hadis di sini bisa dijadikan rujukan. Bicara soal lughah, di sini banyak keterangan tentang lughah. Bicara soal tasawuf, di sini banyak keterangan soal tasawuf. Luar biasa, Al-Allamah Al-Murtadha Az-Zabidi luar biasa. Hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin itu ditakhrij, diriwayatkan, disebutkan sumbernya oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi nulis kitab judulnya Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar bitakhriji ma fil Ihya min al-akhbar. Itu mentakhrij, menyebutkan sumber-sumber hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Tapi ada hadis-hadis yang belum ditakhrij sama Al-Hafidh Al-Iraqi. Nah, maka sisanya di mana? Nah, sisanya banyak yang ditakhrij oleh beliau, Al-Allamah Al-Murtadha Az-Zabidi. Jadi hadis-hadis Ihya yang Al-Iraqi mengatakan la aslalahu, aku belum dapat sumbernya, kata Iraqi. Lam ajid lahu aslan,
Aku belum dapat sumbernya hadis ini di mana. Imam Ghazali kan nyebutin hadis. Imam Iraqi itu nyebutin, oh hadis Imam Ghazali ini sumbernya di Bukhari. Oh sumbernya di Muslim. Oh sumbernya di Tirmidzi. Oh sumbernya di Musnad Ahmad. Oh sumbernya di Syu'abul Imannya Imam Al-Baihaqi. Terus begitu. Nah, kadang-kadang ada hadis-hadis yang Al-Imam Al-Iraqi menulis lam ajid lahu aslan. Aku belum ketemu sumbernya itu di mana. Nah, hadis-hadis yang enggak ketemu sumbernya banyak yang disebutkan sumbernya oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Allamah Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf Sa'dal Mutaqin, termasuk keterangan makna-makna daripada yang ada di Ihya ini banyak dijelaskan di sini. Nah, beliau di sini menjelaskan kenapa kufainnahu li. Kenapa di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya puasa ini untukku, padahal ibadah-ibadah lain juga untuk Allah Subhanahu. Nah, di sini dijelaskan wa minha, ada beberapa penjelasan. Saya baca salah satu aja yang paling jelas. Qila sababu idhafatihi ilayhi ta'ala annahu lam yu'bad bihi ahadun siwah. Falam tu'azzim al-kuffar fi 'asrin min al-'asar ma'budan lahum bis-siyam. Wa in kanu yu'azzimunahu bi suratul shalah was-sujud was-sadaqah wadh-dhikr wa ghairi dhalik. Hakahu an-Nawawi fi syarhil Muslim. Kenapa kok dikatakan salah satu alasannya as-sumuli, puasa itu untukku? Karena dari zaman dulu kan orang nih banyak nyembah macam-macam. Banyak nyembah macam-macam, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah matahari, manusia, ada yang nyembah batu. Nah, mereka tuh nyembah Tuhan macam-macam itu dengan caranya mereka. Ada yang dengan cara ruku, ada yang mereka dengan cara sujud ke Tuhannya. Ada yang dengan cara sedekah, sesajen untuk Tuhannya. Ada yang dengan cara zikir kepada Tuhannya itu, macam-macam. Tapi enggak ada satupun yang menyembah Tuhan-Tuhan batil ini dengan siam. Tidak ada satupun yang menyembah Tuhan-Tuhan yang batil itu, Tuhan-Tuhan yang tidak benar yang selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun di antara mereka yang menyembahnya dengan cara siam, dengan cara puasa, enggak ada. Yang disembah, yang diibadahi dengan cara puasa cuma Allah Subhanahu. Makanya dikatakan fa innahu li, puasa itu untukku. Kenapa? Karena memang betul-betul khalis. Agama-agama lain atau penyembah-menyembah Tuhan lain yang ya'buduhum bighairi haq, enggak ada satupun di antara mereka yang nyembahnya dengan cara puasa ibadahnya. Tapi nyembahnya dengan cara-cara lain ada. Cuma puasa yang enggak digunakan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya dikatakan fa innahu li. Nah, wa ana ajibihi, dan aku yang membalas langsung. Loh, beb, bukannya ibadah-ibadah lain balasannya dari Allah? Kita kalau sholat pahalanya dari siapa? Allah. Kita sedekah pahalanya dari siapa? Allah. Jihad pahalanya dari siapa? Allah. Kok Allah mengatakan fa ana ajibihi, aku yang balas puasa, seakan-akan yang lain balasannya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan lagi oleh Imam Al-Ghazali. Waqad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab was-sawm nisfu sabr faqad jawaza thawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala yang balas, maksudnya apa? Kalau amal-amal yang lain kadang-kadang Allah, walaupun Allah maha mampu, Allah maha kuasa untuk membalas hambanya dengan balasan yang terhingga. Tapi amal-amal lain kadang-kadang Allah kasih unjuk pahalanya. Allah kasih tahu, ente kalau amal ini pahalanya sekian kali lipat. Ente amal ini pahalanya sekian kali lipat. Tadi antara 10 kali lipat dengan 700 kali ini. Nah, ada takerannya kadang-kadang Allah kasih tahu tuh. Amalan ini pahalanya sekian, amalan ini pahalanya sekian, amalan ini pahalanya begini. Tapi khusus puasa fa ana ajibi, aku yang akan balas. Maksudnya apa? Enggak ketaker tuh pahalanya. Allah enggak ngasih tahu kita berapa pahalanya, enggak ketaker. Bi ghairi hisab innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Orang-orang sabar Allah kasih pahala tanpa hisab. Tanpa ada batas pahalanya, enggak ketaker. Kalau ibadah-ibadah lain udah dikasih tahu sama Allah, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian. Walaupun Allah maha mampu untuk memberikan pahala yang lebih tinggi dari itu, dan Allah berhak untuk itu, akan tetapi khusus puasa yang Allah tunjukkan kepada kita adalah pahala yang enggak terhingga. Bebas
terserah Allah mau ngasih pahala berapa. Makanya di dalam Ithaf Sadam Mutaqin dikatakan atad'if fi jazaihi ghair muqaddar biqanun. Fama'na li ay amal mufrad bi'ilmi miqdari thawabihi wa tad'if hasanatihi. Ana fa'ana ajzi bihi ay ana mufrad bi'ilmi miqdari thawabihi wa tad'ifi hasanatihi. Kama qala wa ana ajzi bihi wa ghairihi min alhasanat atla'tu ala maqadiri ujuriha. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain kadang-kadang aku unjukin pahalanya sekian, tapi kalau khusus pahala puasa aku enggak unjukin pahalanya berapa. Cukup aku saja yang tahu pahalanya. Pahalanya tanpa batas bagi orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pondok wajibkan puasa Senin Kamis. Ini pahala puasa begini bukan puasa Ramadan doang, puasa. Puasa doang. As-shaumuli. As-shaumuli ini bukan Ramadan doang. As-shaumuli tapi semuanya. As-shaumuli. Segala jenis puasa biar ada puasa. Nah, makanya beruntung kita di pondok ini nih diajarin puasa Senin Kamis, walaupun kadang-kadang ada yang minum di kamar mandi dari keran. Ada enggak suka yang begitu? Ya. Hah? Ya. Bener enggak ada? Ya. Ada? Ya. Ada? Ya. Kok enggak ngelapor kalau sama? Nah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala di pondok diajarin untuk kebaikan. Di pondok ini cocok sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu liman yadkhulul jannah bisalasil. Kata Nabi, aku heran, ajibtu liman yadkhulul jannah bisalasil. Aku heran, kata Nabi, orang yang mau masuk surga diseret-seret pakai rantai. Kan ada orang-orang yang diseret pakai rantai masuk neraka, ada. Tapi ada makhluk umatnya Nabi ini masuk surganya diseret-seret pakai rantai. Bagaimana diseret pakai rantai? Oh, mau disuruh sholat jamaah digebuk-gebuk dulu. Mau disuruh masuk surga mesti diseret dulu pakai rantai. Sholat jamaah tujuannya buat apa? Biar masuk surga. Tapi mau masuk surga mesti diseret dulu pakai rantai. Kalau nggak ada hukuman disetrap buat yang telat, semuanya telat. Berarti itu masuk surga diseret pakai rantai. Kata Nabi, ajib tuh liman yadkhulul jannah bisalasil. Aku heran, kata Nabi, ada umatku yang mau masuk surganya itu diseret-seret dulu pakai rantai. Diseret-seret pakai rantai. Apa disuruh berhenti minum-minuman keras, mesti dihancurin dulu baru mau berhenti. Kalau enggak dihancurin tempat mirasnya enggak mau berhenti. Itu namanya masuk surganya diseret-seret. Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa masuk surga biar diseret pakai rantai, yang penting jangan masuk neraka diseret pakai rantai. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Satu lagi kita baca hadis wa nahika fi ma'rifati fadlihi qawlu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi la khulufu fa min sa'ib athyab 'inda Allah min rihil misk yaqul Allah 'azza wa jalla inna ma yaduru shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli fa sawmu li wa najibih. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu keutamaannya puasa, walladzi nafsi bi yadihi la khulufu fa min sa'ib athyab 'inda Allah min rihil misk. Ini ada yang baca la khulufu, ada yang baca la khulufu. Nah, tapi yang ashah menurut ahli lughah dan periwayatan yang disahihkan oleh Imam Nawawi adalah la khulufu pakai dhammah, la khulufu famis shaim athyab indallah min rihil misk. Kata Nabi, walladzi nafsi biadi, aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. Apa la khulufu famis shaim, sungguh lam li taukid, sungguh khulufu famis shaim, bau mulut yang ada pada orang berpuasa athyab indallah, lebih harum bagi Allah Subhanahu wa taala min rihil misik, dari rihil misik, dari bau misik. Misik itu jenis wangian yang sangat harum. Naam. Hadis ini khuluf, masalah khuluf. Apa sih khuluf? Khuluf itu adalah bau yang ditimbulkan karena orang enggak makan minum disebabkan karena puasa, itu disebut khuluf. Bukan yang disebabkan karena tidur. Bukan yang disebabkan karena kalau bangun tidur bau nggak mulutnya? Waduh, kadang-kadang orang pingsan nyium mulutnya sendiri. Bangun tidur bau mulutnya, itu nggak dinamakan khuluf famisaim. Khuluf famisaim di sini yang athyab indallah min rihil misk. Saya sering mendengar penjelasan dari Syekhuna Al-Allamah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Beliau sering menjelaskan khuluf famisaim di sini
bau yang benar-benar muncul karena sebab nggak makan, karena puasa nggak makan minum. Orang kalau lama nggak makan minum mulutnya bau apa kagak? Bau biasanya seharian nggak makan minum tuh mulutnya agak bau, nggak enak. Nah, khulufa min shaim ini, mulut apa namanya, bau mulut yang ada ini lebih baik daripada dahil misik. Nah, makanya kalau yang apa namanya, yang disebabkan karena tidur itu enggak masuk fadilah keutamaan ini. Misalkan puasa habis sahur tidur, bangun-bangun udah zuhur, bangun mulutnya bau. Begitu mulutnya bau, temannya bilang, "Mulut lu bau banget." Ini la khulufa min shaim nih. Inti bukan gara-gara soim, gara-gara tidur. Lain. Kata Habib Salim, khulufa min shaim itu yang betul-betul bukan karena disebabkan karena tidur, tapi disebabkan karena puasanya dia, bukan karena yang lainnya. Naam. Athyab indallah min rihil misik, ini lebih baik di sisi Allah daripada rihil misik. Timbul tanda tanya, Bib, Allah ini kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yang demen bau wangi itu makhluk, Bib. Yang enggak suka bau busuk itu makhluk. Nah, sifat Allah itu enggak bisa disamakan dengan makhluk dari segi ini. Dikatakan Allah suka wangi ini, Allah. La. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak sama dengan apapun. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi, ikhtilaf fi ma'na qawli hadzal khuluf athyab min rihil misk ba'da al-ittifaq ala annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an istitabati ar-rawa'ih at-thayyibah wa istiqdar ar-rawa'ih al-karihah. Kita sepakat. Kita sepakat bahwasanya enggak boleh kita artikan berarti Allah itu na'udzubillah min dalik. Enggak boleh kita artikan Allah itu berarti suka nyium seperti manusia nyium bau-bau yang wangi. Allah enggak suka nyium bau yang bau seperti manusia enggak suka nyium-nyium. La, enggak boleh diartikan seperti itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Terus maknanya di sini lebih harum bagi Allah ketimbang bau misik. Maknanya apa, Beb? Nah, ulama ini ada banyak menafsirkan makna hadis ini. Syekh Murtadha Az-Zabidi menyebutkan ada 7, ada 6. Mohon maaf, ada 6 makna. Ana enggak mau nyebutin semua kepanjangan. Kalau 6 maknanya ana sebutin. Anda sebutin yang simple-simple aja. Nah, salah satunya, salah satunya makna yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya maksudnya itu bau mulut lebih baik di sisi Allah ketimbang bau misik. Maksudnya, orang yang mulutnya bau karena puasa itu, dia dapat pahala yang mana pahalanya itu lebih afdol daripada misik. Pahalanya lebih afdol dari misik. Jadi bukan dia dapat, bukan Allah itu senang bau-bau yang misik. La, bukan. Enggak boleh. Allah itu beda dengan makhluk. Maksudnya hadis ini, salah satu penafsiran ulama, bau mulut, orang yang mulutnya bau karena puasa, disebabkan puasa, itu pahala yang dia dapat atyab min rihil misik. Pahala yang dia dapat itu lebih afdol daripada bau misik. Faham dong? Faham dong? Nah, itu maksudnya athyab indallah min rihil misik. Ada lagi yang menafsirkan ulama maksudnya bukan demikian katanya. Maksudnya itu kan kita pakai wangi-wangian hukumnya sunnah atau tidak? Sunnah. Mau Jumatan pakai pangian sunnah, mau hadir majelis pakai wangi-wangian hukumnya sunnah. Sunnah dapat pahala enggak? Dapat pahala. Sebagian ulama mengatakan maksudnya mulut bau mulut shaim itu lebih afdal dari rihil misik. Pahala yang dia dapatkan karena bau mulutnya itu lebih gede dari pahala yang dia dapatkan karena pakai misik dalam majelis. Lebih gede yang dia dapatkan karena pakai misik ketika mau Jumatan misalkan. Lebih gede dari yang dia dapatkan ketika dia pakai misik, pakai wangian dalam momen-momen yang disunahkan untuk pakai wangian. Itu maksud yang kedua. Jadi tadi kalau yang pertama, pahalanya itu lebih afdol daripada rehel misik. Kalau yang kedua enggak, pahalanya lebih afdol dari pakai misik. Faham dong? Nah, ada lagi penafsiran ulama yang ketiga apa? Gala sahibul mufhim. Kalau enggak salah mufhim ini Imamul Qurtubi, kalau tidak salah nanti dicek lagi. Nah, Imam Nawawi mengatakan makna yang tadi yang asoh itu yang terakhir. Pahala baunya lebih afdol, lebih besar dari pahala orang pakai misik.
Itu makna yang paling asah menurut Al-Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi wa huwa al-asah. Itu makna yang paling asah. Ada lagi yang mengatakan qala sahibul mufhim yahtamil an yakuna dhalik fi haqqil malaikah yastatibuna rihal khuluf akthar mimma yastatibuna rihal misk. Bisa juga maksudnya hadis itu apa? Malaikat lebih senang bau mulutnya orang puasa daripada bau nih. Malaikat tuh senang wangi-wangian. Makanya kita paklasang buhul, tujuannya supaya malaikat rahmat datang. Malaikat itu senang sama wangi-wangian. Malaikat makhluk, enggak ada masalah. Nah, tapi kata Sahibul Mufhim, malaikat itu lebih senang bau mulutnya orang puasa walaupun bau asem. Itu lebih disenengin malaikat ketimbang bau nih. Kira-kira paham atau tidak? Nah, jadi jangan salah paham, jangan ini hadis diartikan berarti Allah demen bau-bau wangi sebagaimana manusia demen nyium bau wangi, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak bisa diserupai dengan makhluk. Tapi maksudnya hadis ini sebagaimana tadi yang kita jelaskan, ada beberapa penjelasan dari para ulama. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Insyaallah wallahu a'lamu. Sebab bisa kita lanjutkan. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawba taghsil kulli hawba wa sulana al-abradi wa aminir rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sair al khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manna ya biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antahabbi wa الحمد لله رب العالمين الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يرى جميع الصحابة القرابة والتابعين والتابعين ورحمة سلم الدين أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويسر العيوب ويكشف الكروب ويحصل لنا كل مطلوب ويحول حالنا إلى أحسن الحال ويصلح ظاهرنا وخوفينا يا أرحم الراحمين وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وتقاه وتلقى من النار وأن الله يوفقنا لما يرضيه ويرزقنا الأقوى لن نعصيه وأن الله سبحانه وتعالى سبحان الله يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمى الملائكة المقربين على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الليل والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يبارك تحيا علم الدين أن يرفع عنا القلاء ويرفع عنا الوباء ويرفع عنا البلاء على هذه النية ولكل أنصال لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اذكر الصلاة على النبي.